Ilahi abaina wa ummahatina wal kafatil muslimin wal mu'minin al ahya'i minhum syai'ul fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sing ajeng maju-maju, sing beri kesane oleh panggonan nggih, sing kosong diisi maneh. Abanas A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Insyiqaqi utawi surat Al-Insyiqaq iku makiyatun bangsa Mekah temurune. Iya, suratul Insyiqaq hiya dan nggih, buang lapat hiya nih. Utawi surat Insyiqaq iku salasun ana telu au khamsun utawa lima wa isruna lan 20 apane ayatan ayate ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Idzas samaa'u tatkalane sigar apa langit, tatkalane sigar apa langit. Insyaqqat tegese sigar apa sama, wa adinat lan ngerungu apa sama, wa ataat lan taat apa sama fil insyiqaqi ing dalem sigar. Jadi ketika langit itu mendapatkan perintah, langit itu taat, gitu ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Langit sigar. Itu adalah kekuasaan Allah ya, yang menerangkan tentang hari kiamat itu pasti terjadi. Langit itu taat, mendengar ya deh. Li rabbiha maring pangerane sama, wahakot wahukot ay wahakot wahukot ay wahakot tegese nyataake sapa Allah, wahukot tegese den nyataake apa sama aywa haqqah tegese nyataaken sapa Allah laha maring sama antasma'a ing yen ta krungu apa sama watuti'ah lan taat apa sama ya. Karena langit itu dihancurkan, tidak bisa langit itu masuk surga. Ya, ketika ditawari untuk menerima amanat, tapi langit, bumi, gunung itu tidak mau, gitu ya. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Ketika ditawari oleh Allah, mereka ini menolak. Ya, fa'abaina, mereka menolak, tidak akan mampu untuk menanggung amanat itu, gitu ya. Maka bumi, langit, gunung itu tidak bisa masuk surga, gitu ya. Yang bisa masuk surga hanya manusia yang mau menerima amanat tadi itu. Fa baina ayyahmilnaha wa asfaqna binha wa hamalahal insan. Jadi yang sanggup menerima amanat itu manusia, gitu ya. Walaupun amanat itu berat, langit, bumi saja tidak mau, manusia ya kok mau, gitu ya. Ketika ditanya oleh Allah SWT, mana mungkin aku bisa kuat, ya Allah, langit bumi yang begitu besar saja tidak sanggup. Kemudian oleh Allah dijawab ya bahwa kekuatan dari aku, kesanggupan dari kamu, gitu. Dari manusia sanggup, oleh Allah diberikan kekuatan, gitu ya. Maka manusia yaitu Nabi Adam mau menerima amanat tadi itu, gitu ya. Amanat itu adalah semua perintah-perintah Allah itu namanya amanat ya. Salat 5 waktu dan lain-lain itu semuanya amanat Allah. Sebagian ulama mengartikan amanat itu seluruh apa yang harus kita pelihara, termasuk anggota badan, mata, telinga, tangan, kaki, perut. Ini semua adalah amanat Allah. Harus hati-hati. Wa idzal ardu lan tatkalane den dawaaken apa bumi, lan tatkalane den dawaaken apa bumi, muddat tegese dan penting, maknanya begitu, muddat dan penting apa ardu ya zida tegese dan tambahi apa fi saatiha ing dalam jembare ardu kama yuwaddu kaya oleh den penteng apa al-adimu lulang. Jadi kalau kita menyembelih kambing, menyembelih sapi, kemudian kulitnya itu dipenteng gitu. Ya. Walam yabqa lan ora tetep alaiha ing atase ardu apa binaun sejenengan. Nggih. Wala jabalun lan ora ana apa gunung. Jadi pada hari kiamat itu bumi dipenteng seperti kulitnya binatang, tidak ada bangunan, semuanya hancur, termasuk gunung-gunung sudah dihancurkan oleh Allah. Ya, itu gambaran hari kiamat yang sangat mengerikan. Wa alqat lan nguncalake, wa alqat lan nguncalake apa ardu ma ing barang fiha kang tetap ing dalam ardu. Ya, apa yang ada di dalam bumi dilemparkan. Bayane ma minal mauta saking pira-pira wong mati diuncalna ila zahiriha maring jabane ardu gitu ya. Jadi setelah bumi itu dipenteng rata, tidak ada gunung, tidak ada bangunan-bangunan, maka bumi memuntahkan isi perutnya, yaitu berupa orang-orang yang mati. Itu orang-orang yang mati itu dikeluarkan dari dalam perut bumi. Minha khalaqnakum wa fiha numitukum wa minha nuhyikum taratan ukhra. Ya, pernyataan Allah, kamu saya ciptakan dari bumi dan aku kembalikan ke dalam bumi, kemudian kamu keluarkan lagi sekali lagi dari bumi, gitu ya. Jadi itu sama dengan ini, wa aqat ma fiha minal mauta ila zahiriha maring zahire ardu, ya. Dan itu semua manusia akan mengalami, termasuk kita. Maka tidak boleh main-main. Wa takhalat lan sepi apa ardu anhu saking ma. Ya, bumi sudah tidak ada isinya, dikeluarkan semua. Manusia sudah dikeluarkan dan oleh Allah akan dihisab, kan begitu. Setelah dihisab, manusia itu hanya dibagi dua, ya, farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sebagian besar manusia itu di surga, sebagian besar yang lain itu di neraka sa'ir. Gitu. Banyak sekali ya keterangan di dalam Al-Quran. Wa takhalat lan sepi anhu apa ardu anhu saking ma wa adinat lan ngerungu, maknane wa adinat lan ngerungu apa ardu syamiat takase kerungu apa ardu wa ataat lan taat apa ardu fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono muddat, yaitu di penteng itu bumi taat apa diperintahkan oleh Allah, ya. Bidzalika lirabbiha maring pangerane ardu wahuqat lan den nyataaken apa ardu wadzalika utawi mekana-mekana nggih muddat nggih kaluhu sakabehane dzalik iku yakono ana apa dzalik ya iku yaumal kiamati besok ing dalam dina kiamat ya. Jadi yang demikian itu semuanya akan terjadi pada hari kiamat. Wa jawabu idza utawi jawabe idza wa malan barang utiba kang den atopake apa mah alaiha ing atase idza iku mahdhubun den buang dala nuduhake alaihi ing atase mahdhub apa malafat ba'dahu sawise ya ba'dahu sawise mahdhub madane takdiruhu wa idzal ardu muddat nggih ngadan mahdhubun dalla alaihi apa ma barang ba'dahu sawise lafat ardu itu ya takdiruhu utawi takdire utawi kira-kirane mahdhub iku laqiyal insanu amalahu laqiya tetemu sapa al insanu manungsa amalahu ing amale insan amalahu ing amale insan itu ya. Itulah tafsiran daripada ayat dari surat-surat yang pendek-pendek itu dengan membaca tafsir Jalalain maka kalimat-kalimat yang pendek-pendek itu kita menjadi jelas pengertiannya seperti itu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha famulaki itu adamnya ya ayyuhal insanu he eling-eling manungsa innaka satuhune sira iku kadihun kangelan jahidan nggih ternemen-nemeni iku kadihun kange iku kadihun kangelan jahidan tegese nemen-nemeni fi amalika ing dalam amalira ila liqa'i rabbika maring tetemu maring pangeranira ngadani wa huwa utawi liqa'i Rabbika iku al-mautu mati kadehan kelawan kangelan temen, kadehan kelawan kangelan temen. Pamulakihi mongko tetemu nggih ing amal. Pamulakihi mongko tetemu ing amal, gitu ya. Jadi apa yang diamalkan di dunia itu nanti akan ketemu di hari kiamat. Oleh karena itu kita tidak boleh mengandalkan amal kita, sebab amal kita itu banyak kekurangan, banyak kesalahan. Ya, ada orang menangis, ada di belakang Kanjeng Nabi. Dia mengatakan wadzunubah, gitu ya, wadzunubah, wadzunubah, wahai dosa-dosaku. Orang itu merasa dosanya sangat banyak. Kemudian oleh Rasulullah disuruh mengatakan, "Qul Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi." Ya Allah, bahwa ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Jadi dosa itu berapapun juga banyaknya, masih luas ampunan Allah itu. Gitu ya. Disuruh mengatakan begitu. Kemudian warahmatuka arja indi min amali, dan rahmatmu ya Tuhan, ya adalah lebih aku harapkan, ya, di sisiku daripada amalku, gitu. Oleh Kanjeng Nabi orang itu disuruh membaca doa itu, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja, rahmatmu lebih aku harapkan, gitu ya. Maka manusia itu jangan mengharapkan amalnya, karena amal kita itu banyak sekali kekurangan, ya, banyak sekali kesalahan. Jadi sepertinya kita tidak bisa mengharapkan itu amal kita. Yang kita harapkan adalah justru rahmat Allah. Wa rahmatuka arja indi min amali. Jadi lebih aku harapkan daripada amalku, gitu ya. Kemudian orang itu menirukan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, itu ditirukan. Allahumma ya maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Oleh Kanjeng Nabi disuruh mengulang, kembali diulangi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kembali diulang. Maka orang itu mengulang. Ya, setelah orang itu mengucapkan 3 kali kum, ya, berdiri pergi, Allah sudah memaafkan kamu, gitu ya. Maka doa itu saya kira penting untuk kita amalkan sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Al-Maliki di dalam kitabnya. Ya, itu cerita orang tadi itu, gitu ya. Jadi bahwa nanti pada hari kiamat itu orang itu semua akan bertemu dengan amalnya. Maka pada saat itu dia merasa khawatir bahwa amalnya itu sepertinya tidak bisa diharapkan, gitu. Maka mengharapkan rahmat Allah. Ya, jangan kita ini mengandalkan amal, walaupun memang amal itu diperintah wajib tetap, ya, tapi jangan diandalkan, sebab yang bisa diandalkan adalah rahmat Allah. Ada orang disuruh masuk surga, ya, karena rahmat Allah. Bi rahmati udkhulil jannah, masuklah kamu surga dengan rahmatku. Kemudian orang itu bertanya, ya Tuhan, kalau aku masuk surga karena rahmatmu, kemana amalku? Biasanya, jadi dia itu mengandalkan amalnya, ya. Kemudian ditanya, berapa tahun kamu beramal? 50 tahun. Kemudian oleh malaikat disuruh nimbang, coba timbang amalnya orang ini 50 tahun. Ya, ternyata amal 50 tahun itu ditimbang dengan mata satu, ya, itu sudah habis, ya, habis. Jadi amal 50 tahun itu dibanding dengan nikmatnya mata satu sudah habis. Oleh karena itu amalnya tidak seimbang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau begitu masukkan neraka, karena dia itu amalnya tidak seimbang dengan nikmat Allah. Belum mata yang kedua, belum nikmatnya telinga, nikmatnya tangan, kaki, dan sebagainya, gitu ya. Maka orang tidak boleh mengandalkan amalnya, ya, tapi mengandalkan rahmat Allah, gitu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu ya. Maka kita itu harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kalau ada acara-acara seperti istighosah, ikut, gitu. Khususnya ikut, gitu ya. Karena apa? Itu isinya adalah pembinaan, ya, pembinaan karakter, pendidikan karakter, gitu ya. Jadi kita itu jangan hanya ilmu saja tidak cukup, ya. Ilmu itu memang wajib, tapi kalah dengan rahmat Allah itu. Jadi ikut, ya. Kalau ada istighosah ikut, ada khususnya ikut itu. Innaka kadihun ila rabbika kadham fambulaki, ya. Aimulakin tegese tetemu amalaka ing amalira al-mazkur al-mazkura kang den sebut min khairin saking kebagusan ausarin utawa Allah yamal kiamati besok ing dalam dina kiamat. Itu belum lagi amal itu dikurangi yang jelek gitu ya. Terus tinggal berapa? Kalau yang selek itu ternyata lebih banyak yang bagus kan habis gitu ya. Yaudah, yang bagus habis karena ternyata lebih banyak yang jelek gitu ya. Itulah ada cerita hadis bahwa ada orang yang punya catatan amal, buku catatan luasnya 99 mil gitu ya. Maka ketika ditimbang ya ditimbang ternyata amal sekian banyaknya itu kalah ya kalah timbangannya yaitu dengan satu lembar kecil yaitu tulisan la ilaha illallah itu ya. Maka jangan dianggap remeh itu dzikir itu ya. Jangan dianggap remeh ya. Maka kalau bisa kita ini ikut tarekah gitu ya. Jadi lafaz la ilaha illallah itu walaupun hanya satu lembar satu kecil tulisan la ilaha illallah ketika ditimbang 99 mil kalah dengan ini la ilaha illallah itu ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa amma man mongko anapun utawi wong utiya kang den man di sini man masdariah makna orang. Adapun orang ya, jadi bukan man istifhamiyah atau man syartiyah, tapi man masdariyah. Ba'amma man maka anapun utawi wong utiya kang den paringi sapa man kitabahu ing kitabe man kitab amalihi tegese kitabe amale man. Yaitu kitab buku catatan amal biyaminihi kelawan tangan tenganeman atau tinampanan biyaminihi tinampanan kelawan tangan tenganeman huwa utawi man iku al mukminu wong mukmin. Orang mukmin itu maka kalau berwudu tidak pernah lupa berdoa ya. Pada saat membasuh wajah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat itu hanya ada dua wajah, yaitu wajah yang putih dan wajah yang hitam. Maka saya minta ya Allah putihkanlah wajahku. Itu doanya begitu. Kemudian pada saat membasuh tangan kanan Allahumma a'tini kitabi biyamini ya wahasibni hisabai yasira, kan gitu ya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali itu jangan sampai tidak berdoa. Walaupun ahli fikih mengatakan bahwa itu doa itu tidak sunnah, gitu. Karena tidak ada hadisnya, gitu ya. Itu ahli fikih, tapi ahli tasawuf seperti Imam Ghazali mengatakan begitu. Jadi apa yang diamalkan oleh ahli tasawuf itu tidak keluar dari Quran, karena Qurannya mengatakan begitu. Jadi tasawuf itu ya label tariqah itu adalah amalul iman, ya amalul iman. Syariat itu amalul Islam, tarekat itu amalul iman, hakikat itu amalul ihsan, itu ya. Jadi tiga-tiga ini tidak ada, tidak boleh orang hanya belajar hanya satu. Islamnya hanya sepertiga, syariat. Waduh, kalau namanya kitab fikih itu hampir hafal itu ya, tapi tidak pernah ngaji tasawuf itu. Itu masih kotor hatinya itu. Ya, maka syariat itu untuk membersihkan lahir, tarekat itu untuk membersihkan batin, gitu ya. Hakikat itu untuk makrifat kepada Allah, namanya musyahadah. Musyahadah itu sudah melihat Allah. Makrifat itu nikmat yang paling tinggi dalam Islamnya. Maka barang siapa yang diberikan kitabnya, catatannya dengan menerima tangan kanan, fasawfa ya hasabu, maka besok bakal dan hisab sapaman hisaban yasira, kalawan hisab kang gampang. Jadi kalau misalnya dihisab itu hanya sedikit, silakan pergi langsung masuk surga, itu namanya hisaban yasira. Kalau sudah dilihat bagaimana sholatnya, salatnya bagus, maka yang lain-lain semuanya dianggap bagus. Itu namanya hisaban yasira. Tapi kalau salatnya jelek, maka yang lain-lain bertele-tele, nanti akan dihitung satu persatu. Ya, maka di sini hisaban yasira. Ya, pada waktu membasuh tangan kanan, Allahumma a'ti kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Itu ada Al-Qur'annya gitu. Jadi bukan berarti kalau Imam Ghazali menerangkan seperti itu tidak ada Qur'annya, tidak keluar dari Qur'an. Gitu. Terus wala tu'tini kitabi bisimali wala min wara'i dhahri. Itu ya, jadi hisaban yasira, huwa utawi hisaban yasira iku ardo amalihi mentokake amaleman alaihi ing atase man kama kaya hisab yasira, kama kaya hisaban yasira fi hadis sahihaini in dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi hadis sahihainnya itu di sana menerangkan juga ya bahwa orang itu nanti akan dihisab dengan hisab yang enteng, yang mudah. Wa fihi lan ing dalem ma, ya, wa fihi lan ing dalem ma hadis man wong, ya, nukisa kang den tundes-tundes sapa man al-hisaba ing hisab bertele-tele. Jadi ada orang nanti dihisab dengan bertele-tele. Itu hadis sahihnya. Halaka mongko cilaka sapa man, ya, wa ba'dal ardi lan ing dalam sause mentoaken amal, sause mentoaken amal ya tajawazu, nggih, ngliwati, ya tajawazu ngliwati sapa man anhu saking amal, nggih. Wayang kolibu lan wayang kolibu lan balik sabeman ila ahlihi maring ahli neman. Dia kembali ke keluarganya di mana? Fil jannati ing dalam swarga, nggih, masruran hale bunga-bunga, gitu ya. Jadi setelah dihisab dengan hisab yang ringan, ditampakkan bahwa amalnya itu seperti itu, ya. Maka dia kembali ke surga dengan senang-senang bersama keluarganya, ya. Fil jannati masruran bidzalika kelawan mengkono-mengkono kitabihi, kelawan mengkono-mengkono kitabahu, utia kitabahu. Wa amma man utia kitabahu wara'a dhahrihi, ini ya. Anap wa amaman anapun utawi wong utia kang den paringi sapa man kitabahu ing kitabe man wara'a dhahrihi, nggih, ana ing burine gegereman. Jadi bukan hanya di tangan kiri tapi bahkan dari belakang. Wa utawi man iku al kafiru wong kafir, nggih, iku tugalu den belenggu, den belenggu apa ya menahu tangan tangane kafir ila unukihi maring gulune kafir, nggih. Jadi tangan kanannya dibelenggu di lehernya, tengkuknya. Wa tuj'alu lan den dadekake apa yusrahu tangan kiwane man wara'a dhahrihi ana ing mburine gegereman. Jadi tangan kanan itu dibelenggu di tengkuk, sedangkan tangan kiri itu dikeluarkan dari belakang punggung, gitu ya. Itu ada keterangan seperti ini, ya. Naudzubillah min dzalik. Yaitu wara'a dhahrihi fayakhudhu mongko ngalap sapa kafir biha kelawan yusrahu, ya, kitabahu ing kitabe kafir, ya. Jadi menerima buku catatan itu dengan tangan kiri tapi tangan kirinya itu dikeluarkan dari belakang punggung, kan begitu ya ayat ini. Yaitu saya kudu biha kitabahu fasaubah yada'u fasaubah maka besok fasaubah maka besok yada'u undang-undang sapa man indarab indarab yatihi ing dalam nalika oleh ningali ma ing barang pihi kang tetep ing dalam kitab undang-undang kuburan ing kerusakan ya. Jadi dia itu wahai celaka aku, itu namanya yada'u kubur, celaka celaka aku ya. Berarti orang kafir itu nanti sebelum masuk neraka syair mereka sudah mendengar suara aduh-aduh seperti itu dalam surat Tabarok itu ya. Orang kafir itu nanti akan ngeri mendengarkan suara aduh aduh itu namanya yada'u thubura yunati undang-undang sopaman halakahu ing ciloko cilokane man bikaulihi kelawan pangucape man ya thubura duh kerusakan ingsun ya thubura. Haknya ini dinamakan hak syakat dalam ilmu nahwu ya, dinamakan hak syakat ya subura. Seperti orang yang mengatakan dosanya banyak tadi itu ya, ya dunuba wahai dosa-dosaku, itu haknya dinamakan hak syakat ya ya thubura wa yasla lan manjing sapaman lan manjing sapaman sairon ing neraka sair yadkhulu tegese manjing sapaman annara ing neraka asyadiyata kang mulat-mulat ya asyadiyata kang banget atau mulat-mulate ya asyadiyata kang banget mulat-mulate maka dinamakan syairah neraka syair asyadiyata fikir wa fikiraatin lan ing dalam watan suwiji bidamil yai kawan damai iya bidamil yai kelawan damai iya wafat hisa sadi lan fathai sad fathai Satadaniel wa yusla ya. Jadi yaknya dibaca dhamma kemudian shadnya itu dibaca fathah yusalla gitu ya yusalla dan panjingake ya wala mil musaddada musaddadati lan lam kang dentas titik. Maka inilah barangkali yang menarik bagi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli yang menafsirkan Al-Quran bagian akhir. Beliau menafsirkan Al-Quran itu mulai dari permulaan surat Al-Kahfi sampai akhir Al-Quran. Itu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian setelah selesai surat An-Nas, barulah beliau ingin menafsirkan Al-Quran mulai dari depan, ya, menafsirkan surat Al-Fatihah. Tapi begitu Al-Fatihah selesai, wafat, gitu ya. Maka tafsirnya ini dilanjutkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, gitu ya. Jadi boleh dikatakan separuh yang akhir ditambah surat Al-Fatihah. Saya dulu bertanya ya, kenapa tafsir Jalalain itu Fatihah kok dek buri, kok Fatihah kok dek diburi, gitu ya. Tidak sama dengan Al-Quran yang Fatihahnya di depan. Ternyata sejarahnya begitu. Jadi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan Al-Quran mulai dari surat Kahfi sampai akhir Al-Quran ditambah surat Fatihah. Setelah itu beliau wafat, dilanjutkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dengan metode persis ya apa yang dilaksanakan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu dilakukan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi metode daripada penafsiran Al-Quran, sehingga kitab Jalaluddin ya, kitab tafsir Jalalain ini merupakan tafsir yang mendasar para ulama besar ahli tafsir ya. Para ulama ahli tafsir besar-besar sebelum menafsirkan Al-Quran pasti membaca kitab tafsir Jalalain lebih dulu ya. Maka kitab tafsir Jalalain itu adalah kitab yang barokah ya. Mudah-mudahan ilmu kita dengan Al-Quran tafsir Jalalain ini oleh Allah dijadikan ilmu yang barokah manfaat gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat lirabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha famulaki. Famma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man